Ya, sementara pemirsa memasuki akhir pekan pasca libur Lebaran, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat macet panjang. Ratusan kendaraan mengular di beberapa titik kemacetan seperti di Simpang Gadok, Pasir Angin, dan Mega Mendung. Kondisi arus lalu lintas hari terakhir libur Lebaran, Minggu tadi di kawasan wisata Puncak padat. Ratusan kendaraan dari arah Jakarta mengular menuju kawasan wisata Puncak. Kepadatan terjadi di beberapa titik rawan kemacetan, diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, hingga Mega Mendung. Untuk mengurai kemacetan, di kawasan wisata Puncak diberlakukan ganjil genap. Selain itu, rekayasa lalu lintas satu arah menuju Puncak diberlakukan bergantian sesuai kepadatan kendaraan. Kepadatan di Puncak ini didominasi kendaraan plat B asal Jakarta. Diperkirakan, warga memanfaatkan hari terakhir Lebaran untuk berkreasi di kawasan Puncak karena hari Senin, kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal. Di Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews, melaporkan.